Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muttaqin. Wal khusranu lil ashin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd jamaah al-fatih channel dan sahabat youtube yang dimuliakan oleh Allah senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun maka mari kenikmatan itu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang selalu kita ikuti sunnah sunnahnya dan kita harapkan siapa ultimanya ketika di dunia dan di akhirat nanti selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara saudaraku tentang amalan yang sungguh luar biasa manfaatnya. Adapun judulnya adalah doa Nabi Yunus dan cara khusus mengamalkannya: taubat diterima, hajat dikabulkan, dan hutang cepat lunas. Namun, sebelumnya izinkan kami untuk mengingatkan kepada saudara-saudaraku: biasakanlah menyimak suatu video dari awal sampai akhir, karena Anda akan lebih paham dan terhindar dari kesalahpahaman. Lain dari itu, jika Anda berkenan, untuk like, share, and comment, serta subscribe di video kami, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang setimpal. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama yang ingin kami bahas adalah keutamaan membaca doa Nabi Yunus. Yang sungguh luar biasa, Allah sudah menyampaikan satu kisah yang luar biasa dalam Al-Quran yang tersebut di dalam Al-Quran Surat Al-Anya ayat 87-88, yang artinya Allah bersabda, "Dan ingatlah kisah Nunun atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah." Lalu dia menyangka bahwa kami atau Allah tidak akan menyulitkannya. Maka dia berada dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini di sini ada satu kisah yang perlu kita ambil hikmahnya bahwa doa yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh Nabi Muhammad yang ada dalam Al-Quran ya, yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dolimin yang artinya adalah tadi. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, Sungguh, aku termasuk orang-orang yang dolim. Itulah arti dari doa Nabi Yunus. Dan jika seorang berdoa dengan ini, maka akan dikabulkan. Nah, kita lanjutkan lagi kisah Nabi Yunus, dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah, ketika dia lari ke kapal yang penuh dengan muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah atau dalam undian. Maka dia ditelan oleh ekor seekor ikan besar. Ya, dalam keadaan tercela. Maka sekarang dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu. Sampai hari kebangkitan, bisa kita ambil hikmahnya di sini. Jika saja Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang suka berzikir atau bertasbih, maka dia akan sudah meninggal dan akan dibangkitkan pada hari kebangkitan besok. Tapi ternyata Nabi Yunus, dalam keadaan perut e, ikan hiu, ia berdoa dengan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Itulah doa yang diulang-ulang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia menyesali, Nabi Yunus menyesali perbuatannya yang marah dan putus asa ketika berdakwah di Mosul. Ya, di bagian Ninawa, orang-orang di sana tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Yunus, justru bahkan akan membunuhnya sehingga Nabi Yunus lari sampai di tepi sungai dan Nabi Yunus pun menceburkan diri ke laut kemudian naik ke kapal yang penuh dengan muatan. Dan akhirnya setelah diundi Nabi Yunus termasuk orang yang kalah dalam berundi sampai tiga kali dan diceburkan ke dalam laut. Disitulah Nabi Yunus ditelan oleh ikan hiu. Di dalam pelariannya itu, Nabi Yunus di dalam perut ikan hiu menyesali perbuatannya dan berdoa dengan doa yang ingin kami sampaikan tadi. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya dunun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa di dalam perut ikan paus adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau atau ya Allah maka maha suci engkau sungguh aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya atau doa Nabi Yunus tadi dalam satu masalah, melainkan Allah mengabulkan baginya. Itulah ketegasan dari doa Nabi Yunus betapa mustajabnya jika diucapkan oleh orang muslim. Hadis riwayat Imam At-Tirmidhi. Lalu bagaimana cara mengamalkannya agar doa itu menjadi doa yang sangat mustajab? Yang pertama, usai sholat fardu bacalah tiga kali rutin setiap selesai sholat fardu lima waktu baca tiga kali kemudian jika anda punya hajat yang luar biasa maka setelah selesai sholat hajat kemudian anda berdoalah dengan doa nabi yunus tadi la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaudolimin sebanyak empat puluh Kali dalam keadaan sujud, kemudian bacalah. Kemudian, setelah itu, barulah Anda memohon kepada Allah, semoga dengan cara yang sudah dilakukan oleh Nabi Yunus, dengan doa tadi dan terkabul, sehingga beliau, Nabi Yunus, selamat kembali ke daratan, meskipun saat itu dalam keadaan sakit yang luar biasa masalahnya teratasi. Apalagi kalau hanya masalah hutang. Insya Allah, jika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat Anda manfaatkan dan kerjakan, mendapat ilmu yang berkah, dan doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesalahan, kekhilafan kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.